Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel di sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Rabu tanggal 27 April 2022. Saya berada di Pasar Hewan Sukorjo teman-teman ya. Hari ini bukannya tiap pasaran pon menurut penanggalan Jawa seperti biasa teman-teman. Untuk keadaan hari, sekarang ini cukup banyak juga babonan. Ini babonannya punya Mas Wafi teman-teman. Oke, untuk sekarang kita langsung tanya sama beliaunya. Selamat pagi Mas Selamat Wafi. Selamat pagi. Ini cukup banyak juga bawahnya tadi ya. Alhamdulillah. Oh, walaupun ini kayak yo lodo sepi yo Mas Pak Bodong ini. Yo sabar-sabar lah. Sabar. Kuat pokoknya. Hati. Oke teman-teman, yang kemarin kita buat di Kali Geseng yang mana ya Mas ya? Itu sama ini ya. Ini satu sama yang itu teman-teman ya, yang jadi yang kita review di Kali Geseng itu sudah kita review, nggak usah kita ulangi lagi. Tapi ini ada barang yang terbaru ini teman-teman ya, babonan-babonan yang terbaru ini punya Mas Wafi. Ini laktasi berapa ini Mas? Kalau yang ini laktasi dua kali. Ini laktasi dua kali teman-teman. Nih, kita lihat dulu untuk babonannya ini. Ini TB berapa Mas ya? Kalau ini sekitar ya 85-an ya. 85. Sekitar 85 cm ini teman-teman. Ini dua-duanya jumbo-jumbo semua. Ini jumbo. Babonan jumbo teman-teman. Posturnya tinggi. Ini TB-nya ada berapa senti kira-kira ini? 85-an ya? 85 ya. Ini 85 cm ada teman-teman. Nih, kupingnya. Telinga enak dipandang. Tuh. Ini yang babonan laktasi 2. Ini minta berapa ini Mas Bafi ini? Kalau yang ini saya minta 6 juta. 6 juta. 6 juta teman-teman. Ini 6 juta posisi sedang bunting apa enggak ini? Sudah kosong. Kosong. Kosong ya. Belum bunting ini teman-teman. Ini sedang kosong. Oke. Ini kayaknya dicukur apa ya Mas ya? Ini kayaknya dicukur ya. Dilongi Mas. Tuh. Jadi agak kelihatan sedikit teman-teman ya. Ini pasung sama telinganya, teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Harga 6 juta ditawarkan sama Mas Wafi. Susunya juga normal teman-teman. Tuh. Normal juga. Oke, 6 juta setengah masih bisa nego. 6 juta masih bisa nego. Oh, 6 juta ya, bukan 6 juta setengah. Iya, masih bisa nego ya. Masih bisa nego. 6 juta masih bisa nego teman-teman. Jadi dirembuk lagi nanti kalau teman-teman ada yang minat teman-teman ya. Ini benar-benar babon jumbo. Oke, kita lanjut untuk yang kedua ini. Nih, ada lagi yang kedua. Ini rewasnya kok tebel banget nih Mas ya? Iya, rewasnya indah. Oh. Tebel ini rewasnya teman-teman. Dan nih, babon jumbo juga teman-teman. Lemes telinganya. Nih, lebar. Lemes juga dan melepas juga nih. Tuh. Sama, ini babon jumbo juga. Kalau yang ini laktasi berapa? Kalau ini laktasi dua kali. Dua kali? Sudah dua kali juga. Dua kali. Keadaan kosong, nggak ambil ya? Kosong. Lagi kosong, ini nggak ambil. Free. Oh. Pola warna. Tuh, teman-teman. Pola warna masuk. Masuk. Kita lihat susunya. Punya normal Mas ya? Normal. Ini TB berapa kali yang ini? 80 berapa ini? 85-an ya. 85 sama? Sama. Sekitarnya 85-an teman-teman. Ini juga sama. Ini 85. Sudah pernah saya ukur. Sudah pernah diukur nih. Oh, oh. Dulu ini sudah pernah diukur teman-teman. Ini TB-nya 85. Ini ekornya. Ekornya tegak.
Mantap ini. Ini minta berapa Mas Wafi ini? Kalau yang ini saya minta 10,5. 10,5? 10.500 kalau yang ini, teman-teman. Nah ini, keistimewaannya di mana ini, Mas? Keistimewaan saya? Mm-mm, menurut jenengan, sama ini kan sama-sama, toh? Sama-sama laksa dua kali. Kalah pula warna, Mas. Ya benar. Warnanya kalah. Kan ada petaknya. Ada petaknya, kurang ke belakang juga. Kalau yang ini, Mas. Ini kalahnya cuma teng baduk, Mas. Iya. Kurang... Ini patungnya iki ya istimewa. Beda ini sama yang ini ya. Sama yang ini teman-teman. Kalau postur pula warna Mas masuk. Ya kalau yang ini. Pula warna masuk cuma kalah di pasungan. Pasungannya ya. Kalau buat pasungan sih gampang lah Mas, istilahnya gampang. Di jantan yang agak. Iya. Sempenya jadi ya gitu ya. Sempenya jadi. Kalau yang mumet bikin ini ya telinga. Bikin telinga. Yang telinganya susah. Kan? Susah. Lebih telinga. Nih teman-teman. Jadi ini yang babonan juga laktasi 2 juga ya? Laktasi 2. Iya, ini harganya 6 juta. Nah, ini yang pertama dan yang ini yang kedua 10.500. Itu juga masih bisa diskon yang ini ya? Masih semua. Pokoknya bisa dirembuk lagi. Bisa dirembuk lagi. Kirim-kirim ya, juga bisa. Pembicaraan ya enak-enak gitulah. Pokoknya. Ya. Mau antar sana sini siap saya layani. Ini pernah yang ini pernah dipelihara sama Mas Bafi enggak? Ini udah pernah. Udah pernah sekitar 3 bulanan ya. 3 bulan. Dan 3 bulan. Ada waktu itu pernah ngelahirin tempe di tempatnya Mas Bafi enggak? Kalau di tempat saya enggak. Dibeli sama petani saya. Oh gitu. Saya terus di sana. Gitu. Pernah tempenya dengar benar harga berapa ini dari induan ini? Kalau sekarang kan belum tahu. Belum tahu. Soalnya kalau dibilang mau dijual enggak gitu kan jawabnya tidak dijual. Karena buat bagus mungkin ya. Iya. Nah, itu berarti benar teman-teman dari yang induan ini tempenya enggak dijual karena udah laku. Soalnya ini Kang Urip mau menawarin nih Kang Urip. Bentar. Oh iya. Soalnya kan cari yang betina ekor tegak itu susah. Alhamdulillah anak-anaknya tegak standar. Tegak semua ini. Berarti di rumah anak-anaknya tempenya itu berarti cempe-cempe betina. Cempe ini betina sama jantan. Betina sama jantan. Jadi enggak dijual sama petaninya. Kalau dijual saya 10.000 saja. Oh gitu? Berarti memang bagus dari induan ini ya? Alhamdulillah bagus. Dari induan ini teman-teman, Mas Bafi berani kalau 10 juta 2 ekor ya maksudnya? Nah, 2 ekor tempenya. Itu katanya enggak dijual sama petaninya. Oke, nanti pokoknya bisa dilanjut di WA ya kalau ada teman-teman yang minat. Oke. Terima kasih Mas Bafi. Untuk reviewnya. Laris manis dagangannya Mas. Amin. Iya, siap. Iya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya untuk di 2 ekor babonan kambing PRA sekali kesini. Dan semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman ada yang minat nanti bisa hubungi nomor telepon punya Mas Wafi yang akan saya taruh di deskripsi. Jangan lupa dukung selalu Ujo Channel dengan cara subscribe dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.